Assalamualaikum teman-teman semua, selamat datang di channel Dadang Games dan selamat datang kembali juga di Yu-Gi-Oh Master Duel. Let's go. Dan di video hari ini gue ingin membagikan kepada kalian tutor combo, alias ya combo basic Yubel aja sih ya teman-teman ya, 2 ataupun 3 mungkin. Dan ya gitu aja, kita langsung aja ke combo pertama. Di sini ya aktifin chaos, chaos ini kita ambil Dark Beckoning Beast dulu. Ini 2 card combo ya teman-teman ya, yang pertama ya. Ya, let's go. Yes, 2 cards combo brother. Ya, there you go. Nah, kita normal summon Samsara di Lotus karena kita 2 card kombonya spesifik ya, teman-teman ya. Samsara di Lotus ke draw juga maksud gua. Ya, there you go. Kita ke Spirit of Yubel. Ya, kita ambil Nightmare Pain. Ya. Yes. Kita play around Droll. Ya. Ya, aktifin. Ya, hancurin door. Kita ambil ini dia. Si Gruesome Grave Squirmer. Ya, Spirit of Yubel, special summon Yubel original. Ya, there you go. Kita di sini. Ya. Buang si Terror Incarnate ataupun normal ataupun kartu random aja ya sebenarnya ya teman-teman ya. Sini once per turn. Iya. Ya, desk dari Yugo mana aja boleh. Kita ke cross ship kalau nggak salah. Are we going to cross ship? Ini spesifik dari deck ya harusnya ya. From their hand. Oh, enggak bisa deh. Kayak gini. Yes. Destroy Yubel biasa, teman-teman, buat floating. Ya, yeah. There you go. Yes. Sebenarnya random aja sih gua ngelakuin hal itu tapi biar keren. Ya. 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 Set. Ini by the way gua tidak play around Nibiru ya teman-teman ya, tapi nanti gua tunjukin play around Nibiru ini. Yang penting kita paham dulu basicnya ya teman-teman ya. Yes. Ya. Yeah. Gini. There you go. Set. Set, kita ke Yama. Mana Yama? Yama. Yes. Boom. Ya, Yama search si Sharvara. Di sini kita ke Apollousa dulu nggak sih? Harusnya kita ke Apollousa dulu ya kan. Nah, ya. Ya, kita bisa ke Apollousa kalau mau. Ya, nggak usah. Ah, Dark Beckoning Beast. Set. Ya, ke Apo. 1, 2, 3. Ya, there you go. Yes. Bang. Ya. Find dia. Ya, that's it. End phase-nya. Oke, teman-teman, di sini gua sedikit misplay. Mungkin yang terbaik adalah ini tergantung preferensi ya teman-teman ya. Gua mending endboard-nya begini karena ada ini begini. Ini kalau hancur ya ya udah ajalah ya. Ya, gua akui ini misplay teman-teman. Harusnya kalian jangan ke Apollousa dulu. Kalian pakai tadi si Nganu. Or, ya gua lupa, sorry. Ya, kita bisa ke ini. Ke Spirit of Yubel. Yes. Yes, kita spirit apa Phantom of Yubel kedua, teman-teman. Kita ke Soul. Yes, Soul of Rage. Bang, kita ambil trapnya Unchain. Dan ya, disruption kita banyak teman-teman. Udah kan itu doang. Iya. 1, 2, 5, 6 disruption ya teman-teman ya. Ini yang di tangan jangan dihitung. Kalau dihitung jadi 8.
Dan ya gitu aja untuk combo pertama, kita langsung ke combo kedua teman-teman. Oke teman-teman, kita di combo kedua, kita aktifin Nightmare Pain. Ya. Di sini kita ada dua opsi, mau ngambil Samsara Lotus atau ancurin Yubel, terserah kalian. Di sini gua ambil Samsara Lotus aja ya. Gua contohin one card kombonya, atau kalian sama aja dengan mendraw Samsara Lotus ya teman-teman ya. Samsara di Lotus. It's the same man. It is the same special summon, yeah. Bang. Yeah. Set. Ya, yeah, cuy. Ya, yeah, aktifin. Hancur lu, door. Kita di sini add berarti add ini Grave Squirmer di sini. Di sini kita nggak usah pakai efeknya ini, karena kita di sini hitungannya cuma one card combo pakai Samsara di Lotus ya teman-teman ya. Oke, jadi ya nggak usah diaktifin. Ini anggap aja pakai Samsara di Lotus doang, one card combo gitu. So it's okay. Ya, there you go. Anggap aja field spellnya nggak pernah ada. Door, yes, ya, Terror Incarnate, ya, bang, nah, boom. Di sini gue udah special summon berapa kali sih tadi? Hitung dulu, satu Samsara, dua spirit, terus apaan lagi? Dua spirit, terus Squirmer, satu Samsara, spirit. Squirmer sama Terror Incarnate 4 sebenarnya. Kita bisa aja ke ini dengan cara ini. Begini, kita play around di biru lah ya. Asarnya di sini. Yes, there you go. Terus kita cross ship gini. Set. Boom. Nggak usah. Ya, gini teman-teman. Yes, probably ya, ya, ya. I guess. Yes. Di sini. Yes. Yep. Kita bisa ke ini. Yeah. Bang, kita ambil Sharvara, kita anggap aja si escape tidak pernah ada teman-teman. Ini kalian bisa ke Apollosa kalau kalian mau, karena kita udah punya ini kan, udah punya Sharvara kan, udah punya trapnya kan, kalau kalian mau ya. Tapi ya kita berandai-andai tidak ada saja. Door, you won, madafaka. Yes, terus kita ini link ke sini, atau kalian bisa ke Macracker teman-teman. Macracker hidupin lagi si siapa ya, mungkin sih ya, no, probably not. Straight to this one. Okay. Dan ya udah gitu aja menurut kalau kalian open di Lotus ya teman-teman ya. Ini mungkin masih bisa di fix lagi, tapi gue tadi keinget di tengah-tengah harus play around di biru gitu loh, kampret. Jadinya ya gitulah. Kalau kalian tidak play around di biru, bisa lebih banyak lagi monsternya teman-teman. Karena Grave Squirmer kita bisa dipakai gitu. Tapi ya karena kita play around di biru kan. Dan ya gitu aja teman-teman. Kita ke combo yang selanjutnya. Oke teman-teman, gitu aja kombonya, cuma dua ya teman-teman ya. Karena ya yang paling basic ya dua itu doang. Kalian bisa tambahin ini teman-teman. Si 1-4-1. Gila, 1-4-1 banyak banget kartunya. Bro, gua cuma pengen 1-4-1, bro. Spell aja, guys. Normal spell.
Mana one for one? Nah ini. Gila banyak banget. Nah, gua rasa kalian bisa bawa begini dan bawa Almiraj kalau kalian mau. Almiraj. Nah, gini teman-teman. Kalau kalian nge-break ya kan. Kalau kalian nge-break bisa bawa beginian. Bawa beginian Almiraj. Misal cuma bawa dark cuma ngedraw dark beckoning beast, tinggal normal summon dark beckoning beast. Ambil si field ini. Terus ke Almiraj. Ya, ke Almiraj, terus si aktifin si ininya. Send satu kartu kan dari tangan. Iya, send satu kartu dari tangan, terus special summon ini, terus bikin SP Little Knight, teman-teman. Karena ini Cybers ya, bukan Finn. So, ya. Yeah, minimal dapat SP Little Knight, teman-teman. Kalau kalian mau ini gini jadi 3 begini, teman-teman. Jadi ultra, bro. Tapi ya, sayangnya enggak. Mungkin lebih baik yang kayak tadi aja ya, 2 2 ini 2 dan Nightmare Pain 2 juga. Ya. Mungkin begini aja perfectnya ya, teman-teman ya. Oke, teman-teman, videonya gitu aja. Sorry banget kalau masih ada bolong-bolongnya. Tadi gua mencoba menjelaskan untuk yang play ini biru satu aja dan gua enggak mau videonya kepanjangan. Oke, gitu aja teman-teman. Makasih buat yang udah menonton. Dan makasih banyak juga buat kalian yang udah bantu like, share, dan subscribe. Makasih banyak teman-teman. Jangan lupa untuk jaga diri kalian, jaga kesehatan kalian. Kita berjumpa lagi di video-video atau di stream-stream yang berikutnya, teman-teman. Bye-bye. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you.